Halo, assalamualaikum sobat Bajajalanan. Jumpa lagi bersama kami di Bajajalanan Channel. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba camping di ini tempatnya di Borneo Beach Jorong. Nah, jadi kita hari ini mencoba camping dengan tenda baru. Tuh nama tendanya Altrek Peak Villa. Nah, kemudian kita juga menggunakan mobil listrik Cherry Omoda E5. Mobil baru kita. Nah, jadi situ kan ada apa namanya? Mobil listrik kan. Jadi kita bisa ngambil listrik di situ. Jadi campingnya lebih mudah lagi karena kita mempunyai pasokan listrik yang sangat berlimpah. Oke, bagaimana keseruannya? Saksikan video ini sampai habis. Berdua camping 20 sama ada ya. Posisinya bebas aja kan Mas? Ini bebas aja markirnya Pak. Oke. Harus tinggi.
Nah. Sama aja kah? Nggih. Kita aktifkan fitur V2L. Jadi fitur V2L ini adalah mengambil listrik dari mobil. Jadi ini kita colokan, nanti ini bisa kita ambil listriknya. Nanti kita sambung dengan stop kontak yang lebih panjang. Kita coba. Sip. Sip. Oke, ini 42%. Pokoknya harus kita sisakan kurang lebih 150 kilo agar kita bisa pulang. Ini masih 198, ini masih banyak. Yang dipakai masih 0,0 kWh. Oke, kita coba masak nasi dan lain-lain. Belum. Biasanya setengah aja masak leh.
kayak teki payan. Ini hasilnya. Ini kopinya, kopi es. Padahal harinya berangin, cuman anginnya ini ada masuk ke dalam. Nah, jadi aman. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Menggurak sih, ya. Lihat sih. Cuma dua.네가 생각한 그림이 아니야? 야, 뭔가 오해가 있는 것 같은데. 난 널 돕는 입장이라고. 언제부터?
Oke, sudah siap kita makan. Oke, jadi di sini namanya Borneo Beach Jorong. Nah, jadi pantai baru. Sebenarnya bukan baru sih, sebenarnya 1 tahun mungkin lah. Nah, jadi ini pantai milik perorangan kayaknya. Tapi fasilitasnya lumayan lengkap. Jadi ada apa tadi? Ada food court-nya, namanya Borneo Food Court di sebelah sana. Kemudian di sebelah sana juga ada musola, kemudian ada kamar mandi, WC, tempat wudu. Nah, jadi di situ. Jadi kalau kalian ingin makan segala macam lengkap di situ. Nah, kemudian di sebelah situ itu ada yang namanya toilet WC umum dan kamar mandi. Nah, itu yang lebih banyak. Jadi kalau kita masuk situ tuh ada betah antri, Bang. Jadi banyak banar WC-nya segala macam. Nah, kemudian juga gazebo-nya berlimpah, ada yang besar, ada yang kecil, bahkan situ ada tempat acaranya. Kemudian juga ada penyewaan ATV, kemudian FPV atau ATV, ATV. Lalu ada penyewaan sepeda, kemudian juga apa lagi? Menikmati pantai segala macam lah, pokoknya enak di sini karena memang dirawat. Nah, kemudian kita malam ini camping, hari ini camping dengan tenda yang juga baru kami beli, itu namanya Altrek Peak Villa. Nah, jadi kalanya saingannya itu adalah apa namanya? Naturhack Villa 13 kah kalau enggak salah. Jadi mirip yang seperti itu. Cuman kelebihannya ini ada tempat untuk mobil. Nah, jadi semua sisinya bisa kita buka. Sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan itu bisa untuk kita buka semuanya. Jadi ventilasi udaranya sangat bagus. Nah, cuman bedanya kalau di Naturhack itu ada lampunya di atas, kalau ini tidak ada. Jadi lampunya kita terpisah. Kemudian apa namanya, ventilasi udara tadi juga sangat bagus, lengkap. Tapi kita beli footprintnya terpisah. Nah, ukurannya itu 3 meteran kali 4 meteran lah, kurang lebih seperti itu, kita tulis di bawah nanti. Nah, kemudian kita juga menggunakan mobil listrik. Nah, mobil listrik yang baru kita beli, jadi Jazz kemarin kita jual, kemudian kita ganti dengan mobil listrik Chery Omoda E5. Nah, ini lumayan baru di Indonesia, sekitar tahun 2023 kemarin launchingnya. Kemudian sekarang sudah bisa kita miliki di Kota Banjarmasin. Nah, enaknya pakai mobil listrik ini kita apa namanya bisa menggunakan fasilitas V2L namanya, atau vehicle to load. Nah, vehicle to load ini fungsinya adalah kita bisa mengambil listrik dari mobil. Nah, jadi kita masak nasi bisa pakai rice cooker, kemudian bisa pakai panci listrik, pakai kipas angin segala macam, bahkan AC pun bisa. Cuman kita AC-nya belum beli lagi. Nah, kemudian karena ini SUV, crossover mungkin lah, jadi agak tinggi. Jadi kita bisa menjelajah, beda dengan Jazz kita kemarin itu bisa sih sebenarnya, cuman kita agak hati-hati. Nah, kalau ini gampang apa namanya dibawa ke jalan rusak atau off-road. Nah, kemudian lagi akomodasinya luas. Kemudian tentu saja karena mobil listrik, jadi dia apa namanya torsinya instan. Jadi tidak berasa sudah sampai 100 saja. Kemudian lagi punya apa namanya fasilitas yang mewah dengan harga yang jauh dengan sekelasnya lah, dengan fasilitas yang ditawarkannya.
Oke, sudah bersih. Saatnya kita pulang ke Handil Bakti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.